Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Agama ini ya tentunya qala Allah qala Rasul. Faqala sami'tu, sami'tu kata dia. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lak al yawm fayu'ta kitaba hasanatihi wa amma al kafir wal munafiqun fayaqulu al ashhad ha'ula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala al zalimin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah jallat azamatuh akan mendekatkan seorang mukmin pada hari kiamat. Fayadau alaihi kanafahu. Lalu Allah meletakkan tirainya kepada orang ini. Allah meletakkan maafnya kepada orang ini. Ditutupin orang ini. Padahal pada hari kiamat itu, yauma tublas sarair. Hari di mana semua yang rahasia akan Allah tampakkan jemaah. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipaparkan semuanya. Enggak ada yang tersembunyi lagi, jemaah. Wallahi tatkala kita berbuat dosa, kita berusaha untuk tidak ada satu pun dari manusia yang melihat kita. Padahal Allah mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tuh punya malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Dia catat apa yang kalian kerjakan. Tapi ternyata ada orang-orang spesial yang pada hari kiamat tidak dibongkar aibnya. Jamaah, di antara nama Allah itu As-Sittir. Allah itu maha menutupi, jamaah. Dan kita lihat sekarang ini. Kita ini duduk bareng kayak gini, jamaah. Bukan karena gak punya dosa, jamaah. Karena Allah tutupi dosa kita. Allah tutupi dosa-dosa kita. Kita bisa duduk, bisa satu soft, bisa berdempetan kita dengan saudara kita. Kenapa? Karena Allah menutupi dosa kita. Tapi kelak akan ada yang dibongkar dan akan ada yang ditutupi di dunia dan di akhirat. Maka di sini bagaimana nih orang ditutupin sama Allah? Tidak dilihat oleh umat manusia yang berkumpul di padang mahsyar. Yang sejatinya mereka disidang di sana, ditimbang amalannya dan dihisap pada waktu itu. Maka sebelum dikasih kitabnya, orang ini ditanya dulu sama Allah SWT. Setelah ditutupin, lalu Allah mengatakan kepada orang ini, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kau tahu enggak dengan dosa ini? Kau lakukan dosa ini. Ata'rifu dhamba kadza? Kau tahu enggak dosa? Disebutkan dosa-dosanya satu per satu sama Allah Jalla Jalla. Apa kata hamba ini? Dia enggak ngeyel. Dia tidak membantah. Tapi dia mengatakan, na'am ay rabbi. Iya, Rabbku. Itu aku lakukan. Engkau melakukan dosa ini? Iya ya Allah. Engkau melakukan dosa ini? Iya ya Allah. Engkau melakukan terus Allah sebutkan dosa-dosanya. Hatta idza qarrarahu bi dhunubi wa ra'a fi nafsihi annahu, ketika dia sudah melihat dosa-dosanya dan mengakui semua yang dia lakukan, dia yakin dia masuk neraka dengan dosa-dosa yang begitu banyak yang dia lakukan. Qala, lalu Allah mengatakan kepada orang ini yang sudah yakin dia masuk neraka. Kata Allah, satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutupi dosa-dosamu ini di dunia. Enggak ada yang tahu sama dosa itu. Wa ana aghfiruka lakal yawm. Hari ini aku maafkan.
dosa-dosa. Lalu orang ini dikasih kitabnya dengan tangan kanannya. Kita tahu yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya akan berkata, fayaqulu ha'umukra'u kitabiyya. Kalian baca kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. Dia yakin akan dihisab sama Allah Jalla Jalla. Tapi orang ini tahu dengan dosa-dosa dia. Allah bisa mengampuni orang ini tanpa memberikan persidangan seperti tadi yang disebutkan. Tapi Allah ingin melimpahkan nikmat kepada orang ini agar bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, maka para malaikat yang menjadi saksi mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka. Maka laknatullah ala dhalimin, laknat Allah buat orang-orang yang zalim.